Kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qodim, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qodim, pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang hadirnya panjenengan semua di pesantren tercinta ini. Mungkin sekelumit saya akan sedikit menceritakan beliau Ki Haji Hasyimino. Beliau pendiri Pondok Pesantren Nurul Qodim, mendirikan masjid pertama kali beliau membina pesantren pada tahun 1942. Beliau kenapa menjadi orang yang hebat? Mungkin ini yang perlu kita contoh untuk santri-santri dan alumni dan simpatisan semua yang hadir pada malam hari ini. Barokah ta'zim kepada seorang guru. Makanya Ki Hasyimino ini menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Ta'zimnya sampai cincinnya bunyi jatuh ke dalam WC. Tanpa disuruh, beliau langsung lompat ke dalam sabiteng dan dicari cincin tersebut. Beliau sampai ditemukan cincinnya, dikasihkan, kata kiai, apa, sudah cukup ilmu kamu, sudah ilmu saya sudah diambil semua sama kamu, pulang kamu ke masyarakat. Menjadi luar biasa sehingga terbentuklah Nurul Qodim seperti saat ini. Kenapa? Berkah dari beliau Ki Haji Hasyimino. Ta'zim kepada seorang guru. Saya datang dari Provinsi Riau, Sumatera Utara. Perjalanan dari Pekanbaru ke Surabaya 2,5 jam. Dari Surabaya ke Probolinggo 2,5 jam juga. Mungkin kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau, tapi ada satu yang menyatukan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syubban anak-anak muda luar biasa. Ketika dulu banyak dai-dai tidak bisa masuk ke Hong Kong, termasuk yang ceramah enggak masuk, bahkan Habib Sheikh pun ragu mau berangkat. Ternyata Syubbanul Muslimin mau berangkat. Kata Habib Sheikh, lihat dulu, kalau Syubbanul Muslimin masuk, baru Sheikh masuk. Anak muda masuk, orang tua pun masuk. Luar biasa. Syubbanul Muslimin masuk ke Hong Kong, masuk ke mana-mana, datang ke pengajian-pengajian internasional, video-video viral. Ini syiar dakwah. Ini berita tentang Syubbanul Muslimin dari Probolinggo harus diviralkan ke seluruh dunia supaya anak-anak muda di dunia tahu bagaimana cara ngaji. Syubbanul Muslimin ini ramai enggak, Gus? Kalau ngaji 10.000, Ustaz. Sama 10.000. Itu sama dengan pasukan Nabi Muhammad waktu masuk kota Mekah tahun ke-8. Oleh sebab itu maka wahai seluruh anak-anak muda, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Brunei Darussalam, kalau tidak tahu bagaimana cara buat pengajian bisa dihadiri 10.000 orang, datanglah kalian studi banding ke Probolinggo, tanya jurusnya kepada Syubbanul Muslimin. Tahun yang lalu dia meninggal, orang masih ramai berkumpul.
sebanyak apa? Nanti kalau saya pulang ke Sumatera ditanya orang, dari mana Ustaz ceramah? Dari Probolinggo. Ramai yang datang sampai saya enggak ngelihat ujungnya di mana.